tinggal di villa gede, enak, 3 lantai, tiap hari bisa pakai sandal jepit. Gua banting tulang seumur hidup juga gak dapat rumah segede itu. Itu karena kalau bule mau nginep di situ bayar. Tapi kalau Lukas, orang Sumba, dia mah tinggal di situ gratis, malah dibayar. Bukan aku iri ya, tapi aku iri sekali. Karena saya capek jadi middle class. Being middle class sucks balls, and I don't wanna do it anymore. Dan saya baru sadar kalau gua mau dapat tinggal di rumah gede kayak gitu selama masih muda, I'm gonna have to get a real job. You watch my videos next week, and I am gonna be pimping it in a luxury villa, and I'm gonna be paid for it. Tuh, lihat tuh. Nyapu bisa, jujur iya. Bahasa Inggris little I can. Ditambah lagi penampilan menarik, I'm gonna be in high demand. Tinggal cari lowongan. Mister. Babe, aku lupa kalau mereka telepon, nanti kan pertanyaan pertama pasti udah nikah belum gitu. Jadi aku harus bilang apa? Ya jujur aja bilang udah nikah. Emang kenapa sih kalau udah nikah? Tapi kayaknya lebih bagus bilang belum aja ya. Ya nggak gitu juga lah. Atau bagaimana kalau aku bilang, oh saya udah nikah tapi suami udah gak sayang gitu ya. Ya udah, kita urus itu belakangan aja ya. Hut. Karena baju kali ya, mereka sangka gua itu bisanya masak sama cuci piring. Padahal gue bisa urus villa kosong, ya kan? Saya ganti baju, mungkin lebih banyak yang berminat, ya? Coba ganti baju ya. Bagus yang gini ya. I feel like I'm gonna get a job like this. I feel like we're gonna have better luck this time. I work at Villa U. Kok diketawain? Do you think they have a villa? No. You look worker? Nah, villa kayak gitu gua incar. Coba, kalau kita tinggal di situ, berapa juta per tahun? Tapi kalau gua nyapu-nyapu, kita tinggal di situ gratis, menang banyak loh. You, ya, I sapu-sapu, I clean your pool, I live here. Oh, you know have pool? Oh ya, wes. Kok cari yang ada pool, yang ada wifi gitu ya? Kalau nggak ada pool, ngapain? Pulang aja dulu. Ntar keluar yang telepon mungkin, baru, ya.
Hello? Ya, ada. Ada. Bisa, bersih-bersih bisa. Bunuh ular juga bisa. Iya. Oh, ada kolam renang juga ya? Waduh, kebetulan saya juga bisa bersihin kolam renang. Boleh tanya, vilanya dekat pantai enggak? Cuman mau nanya doang karena kalau dekat pantai suka ada pasir-pasir gitu kan, susah dibersih. Oh, dekat pantai. Ya udah, enggak apa-apa sih. Ada wifi enggak? Soalnya kalau enggak ada wifi, ntar kalau ada tamu suka komplain ke saya. Jadi, oh ada ya? Baiklah, nanti saya ke sana ya. Mudah-mudahan cocok. Makasih ya. Iya. Babe, we're gonna live a nice life.